Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Jason Jalan-Jalan. Nah, teman-teman, seperti biasanya di bulan Ramadan, saya insya Allah selalu rutin ya untuk konten drone keliling Kota Bangkalan ngabuburit di sore hari. Oke, di Ramadan kali ini tahun 2024 saya awali dari arah Jalan Soekarno-Hatta atau depannya stadion ya, atau dekatnya Pemda. Saya akan jalan dari selatan menuju ke arah utara, teman-teman. Oke, nah seperti hari biasanya di Ramadan ini saya ambil sekitar sore jam 4 atau setengah 5. Ini settingnya nggak langsung satu hari, ada pisah hari karena memang ya kalau saya take-nya dari jam setengah 4, jam 3 itu masih belum rame. Makanya saya take dari jam setengah 5 atau jam 4, otomatis saya pindah-pindah ke beberapa lokasi, itu kan tidak nututin ya karena sinyalnya putus-putus, kemudian sebentar lagi udah menjelang maghrib. Jadi saya take-nya ini 2 hari. Oke, seperti ini keadaan di Kota Bangkalan ya. Tepatnya sekarang Shelly ada di atasnya Senenan, teman-teman ya. Pertigaan Senenan bisa dilihat. Saya terus sampai ke arah utara. Biasanya di Senenan arah Tembangan arah Merlin ini crowded banget. Tapi entah kenapa saat ini kok tidak kelihatan ramai ya. Padahal saya ketika menuju arah stadion itu ramai sekali macet. Tapi crowdednya sih pas di arah ini dekatnya Indah Swalayan, Matahari dan apa yang es yang enak tuh es apa Thai brick ya, Thai brick tempatnya itu ramai banget di situ tuh. Oke, ini saya terus, kemudian nanti saya akan pindah lokasi karena ya faktor intervensi drone yang tidak memungkinkan sinyal terus sampai putus. Nah, kebetulan sinyal udah putus, jadi saya balik lagi nih ke arah stadion, teman. Jadi drone itu dipengaruhi banyak faktor untuk jarak jauhnya seperti pepohonan, gedung-gedung, kemudian intervensi sinyal. Ya, ini saya terpaksa harus terbang tinggi karena memang kalau terbang rendah itu pasti sinyalnya tidak akan lebih kuat daripada kalau kita terbang tinggi. Ini suasana saya dari utara jalan Kemangan Senenan menuju ke arah selatan stadion. Ini dia arah stadion, nampak sepi aneh ya teman-teman ya. Biasanya stadion tuh ramai banget, ini sepi karena PKL-PKL sudah tidak boleh berdagang di pinggir stadion. Sudah dikasih bola-bola trotoar ya. Jadi sekarang stadion ini ya bisa dibilang sepi sih ya. Mungkin cuman pedagang 1-2 aja yang kayak tahu bulat itu ada di pojok dekatnya SPBU stadion. Dan di dalam stadionnya sendiri cuman odong-odong. Tapi di pinggir jalan bisa kalian lihat di depan tulisan Stadion Gelora Bangkalan itu sepi cuy ya. Ini saya coba puterin arah stadionnya biar teman-teman bisa melihat semuanya ya sepi. Sepi. Ini sekitaran jam setengah 5 saya terbang di atas ini teman. Sepi sekali. Kalau dulu tahun kemarin ya, mungkin kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya. Iya, rame sekali. Bahkan ya desek-desekan di depan sih, karena memang dulu itu masih ada pedagang PKL-PKL jualan pentol, stiker, atau kopi-kopian. Itu sekarang udah nggak boleh lagi, teman. Ya, di pinggirnya itu. Oke, sekarang kita pindah ke alun-alun. Karena memang jarak tempuh drone-nya sudah putus ya, teman ya. Oke, saya kebetulan terbang take off-nya ini di depannya gedung Ratu Ebu. Dan ini masih di hari yang sama, cuman beda jam ya. Ini bisa kalian lihat bahwasannya PKL-PKL atau pedagang musiman di musim bulan puasa itu terpusatnya di alun-alun karena ada memang bazar. Sebenarnya ofisialnya itu bazarnya ada di depannya Kodim atau depannya kantor bupati ya, di pendoponya. Cuman yang ke arah baratnya ini bisa kalian lihat itu nggak ofisial sih. Yang ofisial tuh yang ada tenda-tenda ya. Oke, saya coba ini berputar ya. Nah, itu bisa dilihat teman, yang sebelah kiri itu yang banyak tenda-tenda itu adalah ofisial untuk bazar Ramadannya. Sedangkan untuk yang sebelah kanan itu nggak ofisial ya, pedagang-pedagang biasa. Saya akan coba lurus dari arah utara menuju ke arah Kodim yang dimana ya itu yang ofisial teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau saya terbangnya tidak terlalu rendah, agak cenderung tinggi karena memang ya terkait sinyal saya terbangnya masih di daerah kawasan Ratu Ebu. Nih, itu bisa dilihat itu yang pedagang ofisial yang mendaftar lapaknya di pasar Ramadan ya. Itu sudah lama banget mulai dari zamannya
Radar Madura juga sponsorin sekarang kalau nggak salah MP Store. Jadi setiap tahun beda-beda macam-macam sponsor yang mensponsori tendanya itu. Namun ketika di musim pandemi, di tahun-tahun pandemi itu tidak ada Bazar Ramadan, jadi sepi sekali sih. Bisa kalian cek juga di video saya sebelumnya. Ini dia penampakan Masjid Agung arah tikungan alun-alun Bangkalan, atasnya Taman Paseban seperti ini teman. Ini masih jam-jam, ya bisa dibilang sepi, bisa dibilang ramai. Tapi entah kenapa bulan Ramadan ini tidak begitu ramai ya kali ya. Mungkin udah banyak yang merantau ya, banyak anak-anak usia mudanya yang udah mulai banyak merantau nih. Oke, kita terus sampai ke arah selatan, sampai sinyal mana ini putus ya, karena kehalang sama pohon beringin, jadi ya sinyalnya tidak akan kuat ya teman ya. Drone apapun itu bisa dilihat di arah Kiai Haji Muhammad Holil, Jalan Kiai Haji Muhammad Holil ya, atau ini daerah Demangan ya, sepi-sepi rame sih. Oke, sekarang saya tarik mundur lagi nih drone-nya nih. Saya mencoba untuk terbang dari arah timur menuju ke barat, memperlihatkan suasana ya PKL yang non official ya. Ini buka sampai malam cuy. Tapi waktu itu mungkin 2 tahun yang lalu atau kapan ya, itu gak sampai malam sih, gak boleh sampai malam. Sekarang sampai malam. Saya lewat di atas jam 9, jam 10 itu masih ada. Tapi biasanya di atas jam 12 itu sudah gak ada teman ya. Oke, bisa kita lihat matahari sudah mulai rendah ya, makanya sudah mulai silau. Ini saya terbang di dekatnya bundaran alun-alun. Kalau ke kanan itu ke arah Pecinan, kalau ke kiri ke alun-alunnya teman. Nah oke, sekarang kita lanjut terbang dari arah selatan menuju ke utara, tepatnya di sebelah kirinya Taman Paseban. Kita gas lanjut sampai ke arah Pecinan teman ya. Sorry banget sekali lagi saya nggak bisa terbang terlalu rendah karena ya ketutup sama bangunan-bangunan agar drone-nya bisa jauh maksimal. Nah di Pecinan sendiri ini juga ada sentra kuliner musiman ya, di sebelah kiri terutama, sebelah barat ya, sebelah kanannya ini pedagang yang memang sudah lama berdagang di situ ya pas sore hari. Tapi yang sebelah kiri ini yang musiman ya, ada jualan mercon, terus sate-satean, sunduk-sundukan, sate jeroan, terus udang-udangan dan lain-lain ya. Oke, ini saya agak sedikit kaget. Wow, sebelah kanan ini ada apa teman ya. Tapi sebelum saya bahas sebelah kanan ini, saya masih lanjutkan dulu. Itu ada sebuah menara air, menara PDAM yang dimana sangat ikonik dan sangat khas banget bagi warga Bangkalan, yaitu ketika menjelang masuk waktu imsak atau menjelang waktu buka puasa atau hari besok itu sudah ditetapkan sebagai bulan puasa, itu akan berbunyi sirine. Oke lanjut, ini yang saya bikin wow kaget. Ini ada apa nih di Pecinan yang dalam tidak terlihat oleh orang, dan saya wah ini ketika terbangin drone ini baru pertama, ini ada apa nih yang tanah diuruk itu ya. Atau ini mungkin jawaban nasi campur nyalete sama toko alat-alat listrik Kapetan ya, Kapetan itu kok dipindah ke arah barat. Mungkin karena itu ada pembangunan kayaknya, tanahnya dibeli. Oke, skip aja, selanjut aja ya. Dari arah Pecinan Utara saya lanjut ke arah selatan. Itu sebelah kiri yang gedung tinggi itu adalah gedung Rato Ebu teman ya. Saya terbanginnya ada di sebelah sana. Oke, terlihat menaranya Masjid Agung. Kenapa saya terbangnya bolak-balik kok di syuting, agar kita bisa melihat dari sisi lain ya. Kalau dari sisi sebelah sananya tampak view pemandangan itu begini, kalau dari sisi lain kan kelihatan beda, tampak utara sama selatan itu beda suasana viewnya. Oh ya, by the way, kota Bangkalan atau Bangkalan kota itu atau alun-alunnya itu memang deket banget sama laut. Bahkan jarak dari Masjid Agung sampai ke laut itu ya paling cuma sekitar 1 sampai 1,5 kilo ya, deket banget. Jadi kalau kita naik kapal dari arah Lombok atau Kalimantan atau ya menyeberang perahu intinya ke arah Gresik itu kelihatan benarnya Masjid Agung sama tower-tower. Bisa kelihatan memang saking dekatnya Bangkalan kota sama laut ya. Ini pemandangan Masjid Agung Bangkalan yang sudah dipugar menaranya, jadi ya bagus banget warnanya, bercorak marmer ya. Dulu warnanya kan putih ya, jadi memang ada lumut-lumutnya kalau dulu itu, sekarang udah bersih. Nampaknya sih seperti kayak di pelamir atau di keramik, itu bagus sekali teman. Jadi kinclong, gak ada lumut-lumutnya.
Biasanya kalau jam-jam segini itu kalau udah menjelang akhir bulan puasa atau di minggu ketiga itu banyak sekali orang-orang yang bagi-bagi takjil di perempatan Cokro. Nah, ini saya coba untuk bikin sesinematik mungkin pergerakan drone-nya, mulai dari mengitari tower atau menara masjidnya sampai saya tarik mundur drone-nya, saya dongakin ke atas kameranya, ciamik suara pas ada di tengah nih. Ya, untuk bisa gini sih harus belajar ya, belajar teman ya. Oke, skip. Sekarang saya pindah ke area bangkalan di Pejagan, teman ya. Area Pejagan. Kebetulan ini saya di rumah saya, di rumah orang tua ya, jadi saya terbangin sekaligus ya. Mumpung bulan puasa main-main ya. Jadi saya terbangin di rumah, kalau mungkin teman-teman di channel Cak Son sama Cak Son jalan-jalan sering dulu ada nonton video saya yang bangunin sahur keliling. Bangunin orang sahur pakai drone ya. Itu saya terbangin di rumah saya yang rumah kecil, zaman kecil ya, nanti akan jadi warkop dan rental PS di situ. Tunggu aja termennya insya Allah ya. Oke, dari arah Tom and Jerry, pertigaan Tom and Jerry, saya lanjut terus sampai ke arah ini Sak-Sak ya teman ya, Kraton, bahasanya Kraton. Itu ada pertigaan, kalau ke kanan ke arah Sak-Sak. Sorry, ini masih bukan Sak-Sak sih, maaf teman-teman, ini masih daerah Kraton. Kalau ke kanan tuh baru ke arah Sak-Sak ya. Tapi banyak orang bilang ini Sak-Sak Timur ya, whatever, mungkin ada yang tahu silahkan kalian tulis kolom komentar di bawah ya. Dan kalau di sini memang sepi karena memang tidak ada pedagang musiman ya. Yang ramai itu ada di Pejagan, Jalan Trunojoyo sampai ke arah Cunoknya. Ini tikungan Pongkoran yang dimana dulu sempat jadi jalan dua arah, sekarang jadi satu arah karena memang rawan kecelakaan teman ya. Oke, sinyal udah mulai kayak kerepek-kerepek. Saya cut, saya balik mundur. Ini sebelah kiri kita ada radio legendaris RKPD, loh, enggak salah saya. Radio daerah kabupaten apa RKP RPKD atau RKPD, lupa teman-teman. Ini orang-orang jadul yang paham ini. Nah, ini sebelah kanan ada Tom and Jerry yang sudah dipugar. Dulunya Tom and Jerry cuma tingkat 1, sekarang udah jadi kafe kan, udah bertingkat jadi berapa? Tingkat 3 atau tingkat 2 ya. Mantap nih. Nah, dari pertigaan Tom and Jerry ini, Tugu Adipura, saya coba jalan drone-nya ke arah barat. Nah, mulai dari ujung sana Pecinan sampai sini, ini ramai banget ya, banyak orang pedagang musiman juga, tapi memang tidak seramai di Pecinan dan di alun-alun sebelah utaranya. Oke, saya jalan terus, itu sinyalnya tidak akan bisa jauh karena ada tower telkom yang sangat kuat, tembakan sinyalnya, desibelnya, jadi ya mungkin saya mentok nanti sampai sekitar SMP 1 bahkan teman. Ini bisa dilihat sebelah kanan kita ini ada Bank BCA, terus kemudian itu situ ada Indomaret, ada Telkom, sebelah kiri kita ada lahan kosong ya. Sayang banget di situ ada rumah tua, harusnya bisa dijadikan sebagai cagar budaya ya. Sebelah kiri kita ini SMP 1, sekolah saya dulu pas waktu SMP. Oke, sinyal udah mulai putus, saya terpaksa harus putar balik. Nah, itu dia menara PDAM-nya warga Bangkalan yang sangat ikonik. Oke, saya coba untuk mundur, sebenarnya sinyalnya sudah mulai putus-putus teman-teman ya. Tapi saya coba paksakan aja, sebenarnya ini saya meraba-raba aja teman-teman karena sinyalnya udah mulai putus. Nah, dari sini saya akan coba ya, dari sini sampai ke arah timur Cunok ke pertigaan Masjid Cunok teman-teman. Nah, di sini sinyal sempat putus. Nah, habis ini video drone-nya kayak berhenti ya. Itu drone-nya ya memang terputus sinyalnya. Saya coba untuk mencari recovery sinyalnya. Sebentar. Oke, ketemu lagi sinyalnya ya ngeblank sih. Jadi saya lanjutkan jalan lagi, teman-teman. Ya, kalau awal-awal megang drone terus putus beginian mah ya pasti akan kayak gugup ya, kayak wah ini kenapa drone nanti hilang, jangan-jangan. Nah, sebelah kiri kita ya, sebelah kanan kita di bawah tadi itu ada Miniso baru buka teman ya, mantap keren, Miniso ekspansi ke Bangkalan. Nah, sebelah kiri depan itu ada Mixu ya, jadi produk-produk dari brand-brand China udah mulai banyak masuk nih ke Bangkalan. Mantap nih. Oke, itu rumah saya sebelah kiri, pertigaan Setuan ya, Pejagan. Saya coba lanjut terus gas. Nah, sebenarnya di sebelah kiri ini banyak banget pedagang musiman, tapi entah kenapa memang tidak seramai banyak orang yang beli seperti di Pecinan, teman. Saya coba lanjut terus, itu sebelah bawah kita itu ada toko baru, toko cat baru, teman ya. Nah, sampai di depan ini ada pertigaan rumah dinas Polres Bangkalan ya, atau kalau menuju ke arah Sekep atau arah Arusbaya atau arah Madura Pantura itu lewat sini terbang. Jadi memang tuh jalur kayaknya jalur provinsi ya, jalur kabupaten ya kayaknya ya. Nah, kita lurus terus. Nah, di sini Rumah Sakit Bangkalan RSUD
Samrabu Ratu Ebu ya. Ini sebelah kirinya dulu nih memang tempat PKL, tapi sekarang udah nggak bisa nih. Bagus banget nih Pak BJ Bupati, jadi PKL-nya dialihkan ke arah sebelah selatan, arah kanan kita di dekat SMA 1. Jadi rumah sakit itu depannya udah clear bersih, ada bola-bola trotoar, jadi lebih enak dipandang. Itu ada sungai juga sebelah kanan, sering dulu saya mandi-mandi di situ kalau hujan ya. Ada sewa ban dulu di situ itu. Pas waktu saya masih kecil, masih SD dulu itu. Sinyal udah mulai putus, teman-teman. Ini sebelah depan kita tuh ada pertigaan masjid kalau mau ke arah ring road ya. Saya terpaksa harus balik mundur lagi drone ini karena sinyal udah putus. Masih pakai lewat jalur yang sama, yaitu di depan ada pertigaan kalau mau ke Skep Arus Baya atau ke Madura Pantura, bisa ke kanan sana teman. Oke, saya coba agak turunin karena memang sudah mulai dekat jaraknya dengan saya, sinyalnya udah kuat banget, udah recovery. Nanti saya akan coba muter-muter ke arah kampung saya ya, ke arah Satowan Pejagan itu, siapa tahu sinyalnya masih nututin teman. Oke, depan tuh kelihatan banget Tom and Jerry sama pertigaan ke arah alun-alun. Ini macet di depan karena memang ada kafe sama pertigaan. Nah, ini saya coba untuk take off dari rumah ya. Warkop dan rental PS Cakson, nanti kalian bisa sewa PS atau warkop jagongan kopi ngopi di situ nanti. Insyaallah ya. Insyaallah mungkin 2 bulan lagi atau bulan depan karena saya masih ada proyek ini. Oke. Lanjut, ini jalan ke arah Satowan kalau menuju ke arah utara. Gas terus, jalannya memang kecil ya, ini jalan-jalan waktu ya. Ya emang ini saya kecil di sini, teman. Ada banyak, makanya saya ketika saya pulang ke sini mumpung bawa drone. Nah, saya mau nerbangin seperti apa sih perubahan ya setelah bertahun-tahun silam ini. Wah, masya Allah, ternyata udah banyak rumah-rumah besar ya. Padahal dulu ya rumah-rumahnya biasa aja sih teman di sini. Oke, itu di depan ada pojokan itu yang tinggi banget tuh gedungnya, itu bukan tinggi banget, cuma ada yang tinggi-tinggi tuh rumah, toko baru. Ayo, orang Pejagan rasa tuan pasti tahu toko baru Pak Hamid itu ya. Sudah banyak kos-kosan di sini, jadi luar biasa. Luar biasa nih, saya sampai mungkin dulu kalau masih saya SD itu ya, saya lewat gang-gang sono sini masih tembus. Sekarang kayaknya udah nggak bisa. Saya terakhir waktu ke rumah temen atau kemana itu kayaknya jalan udah ditutup, udah jadi rumah. Atau melewat pun juga sungkan ya, karena udah jadi pekarangannya orang. Dulu waktu SD ya, saya lewat mana-mana itu. Masih ada hutan bambu apa juga itu, sekarang udah nggak ada, udah jadi kos-kosan teman. Saya coba untuk putar balik teman. Itu ya, ini dulu kawasan main saya, ada lapangan voli juga. Ada kebun sebelah kiri itu, sekarang udah gak ada kebun, udah jadi kos-kosan semua. SD saya ada di dekatnya rumah sakit tadi tuh, Pejagaan 5 Bangkalan teman. Oke, saya coba tarik mundur, itu rumah saya, dekatnya musola, dekatnya kos-kosan besar. Itu jalan besar, Pejagaan udah kelihatan. Ya, mungkin itu aja teman, episode edisi drone vlog keliling Ngabuburit Kota Bangkalan 2024. Semoga tahun depan masih bisa bikin lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasa kalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Kita jumpa lagi di episode drone vlog berikutnya. Kalau video-video lainnya sih tetap ya, insyaallah saya masih tetap produksi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.